Abang abang taruh luar nih. Ini dari ini. Umpan membelah lautan kepada Egi. Oh Egi. What happen? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi. Kamu jangan ngangu. Ayo kita coba lagi teman-teman. Langsung tadi aja. Ah, enggak ada nyantang, bro. Keko. Koke, keko. Kebalikannya. Kalau koke, hitam ya. Kita harus tetap mencari-cari black ball karena tujuan kita adalah mendapatkan black ball, mengoleksi black ball yang ada dalam game pass ini teman-teman. Kita coba lagi. Dapet ya, langsung tak dapet biasanya. Gak ada yang nyangkut satupun. Konami pelit sama black ball. Sebelahnya black ball. Parah teman-teman. Tandukan Garuda Pancasila. Mampu untuk merobek gawang daripada Myanmar adalah Egi Messi Kelong 9 yang mampu untuk membuat Indonesia bersamaan merauke. Berikan aku 10.000 orang tua, akan ku cabut jurus meru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan ku guncangkan dunia satu sama yuk. Main seneng. Gue tetap seneng dapet dia. Lagi santai. Akhirnya dapet. Thank you. Alhamdulillah. Oke guys, sebelum video ini gue akhiri, gue ingin berterima kasih banyak buat kalian yang udah like, comment, and subscribe ya. Gue udah seneng banget subscribe gue meningkat drastis ya. Dan gue juga mau terima kasih buat kalian yang komentar, mau meluangkan waktu untuk berkomentar, memberi informasi, memberikan apa ya, semua tentang bola ini, tentang PES. Dan yang buat komentar membenci, orang yang berkomentar membenci ke gue, gak apa-apa, itu buat gue jadiin PR, buat gue jadi pelajaran ke depannya. Gak apa-apa, awal-awal emang harus begitu. Buat gue belajar, biar gue bisa bangkit, biar bisa bangun lagi channelnya. Karena kalau menurut gue, game jangan diambil pusing dan bikin capek, karena game itu menghibur. Ya, itu menghibur dan buat asik-asik, bukan buat perdebatan teman-teman. Oke, segitu aja video dari gue. Like, comment, and subscribe, and keep working and stay humble. Bye, terima kasih teman-teman.